Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini yaitu untuk pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Materi kita untuk sekarang yaitu tema asik bisa membaca Al-Quran, subtema melafalkan surat An-Nas. Penjelasan Quran Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat penutup, yaitu surat ke-114 dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surah ini yang berarti manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat. Isi surat adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri. Mari kita sama-sama membaca Quran Surat An-Nas dengan fasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Arti Quran Surat An-Nas setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pesan yang terkandung dalam surat An-Nas. Pesan pokok dalam surat An-Nas adalah anjuran untuk manusia agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang berada di dalam diri. Karena materi kita sudah selesai, mudah-mudahan pembelajaran tadi memberikan manfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.